Bismillah. Halo teman-teman, balik lagi di Ragam Vlogger, tempatnya berbagai vlog. Di hadapan saya sekarang sudah ada satu buah kipas angin yang modelnya cukup menggoda untuk di-review ya teman-teman. Oke teman-teman, ini spesifikasinya dari kardusnya ya. Di sini bisa kita lihat, yaitu kipas angin ini mempunyai remote 3 speed kecepatan, mempunyai mode angin, rotasi kanan kiri 85 derajat, timer, mempunyai settingan waktu, dan mempunyai 6 buah LED. Maksudnya ini 6 warna LED ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke Oke, tidak ada salahnya kita unboxing terlebih dahulu dan kita akan review tentang kipas angin yang satu ini. Kita mendapatkan apa saja yang ada di dalam kotaknya ya teman-teman. Ini saya belinya online. Jadi ada kesobekan sedikit di atas ini. Mungkin karena kurirnya cepet-cepet ya teman-teman, nggak masalah, kita maklumi aja. Dan ini cuma dibungkus seperti ini, nggak ada yang spesial bungkusnya. Oke, langsung kita buka ya teman-teman. Sini kita mendapatkan satu buah remote, nice. Kita buka lagi, langsung kita angkat, dan ini kayaknya unitnya ya teman-teman. Cukup simpel, udah, terus seperti biasa buku panduannya mungkin ya tidak dibaca ya teman-teman. Udah, dalam satu kardus cuman terdapat satu buah unit kipas angin, terus bersama satu buah remote dan satu buah buku manual. Itu saja yang kita dapatkan dari kardusnya, dari paket penjualannya. Oke teman-teman, ini penampakannya. Jadi kipas anginnya ini modelnya seperti ini. Modelnya itu mengingatkan saya akan sesuatu. Oke, akan kita coba review ya teman-teman. Ini terbuat dari plastik, atom plastik. Dan di sini terdapat kisi-kisi angin yang keluar mungkin dari sini ya teman-teman. Terus ini ada LED-nya tampak depan sini. Ini sudah layar sentuh ya teman. Mereknya di sini ada merek Unimark. Di sini banyak menunya. Ini tombol LED, ini tombol untuk angin, kecepatan angin. Dan ini on off-nya di sini. Ini bara mode, maksudnya itu mode angin untuk mode apa. Terus di sini untuk putaran kipas anginnya ini ya teman, biar bisa berputar kanan kiri. Nah, seperti itu. Oh ya, di belakang sini terdapat kisi-kisi angin juga, mungkin dari sini anginnya nanti masuk. Dan setelah kita colok ke listrik, di sini langsung hidup. Ini ada LED-nya John Won. Ini adalah listriknya sudah tersambung. Coba kita hidupin ya teman-teman. Air sentuh. Bisa teman-teman dengar anginnya. Ini baru pertama. Level yang pertama.
kita akan tambah. Ini yang kedua, gede juga ya teman-teman anginnya. Nah, ini. Anginnya kencang dan ini lumayan sejuk dan anginnya juga kencang, cukup untuk satu ruangan ya teman-teman, satu kamar lah ini udah cukup. Dan ini bisa, ini ada LED-nya. Ini LED-nya bisa kita ganti-ganti ya teman. Ada beberapa, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya teman. Nah, ini remote-nya ya teman. Kita coba remote-nya. Kita lepas dulu. Apakah berfungsi remote ini? Nah, sama menunya, sama yang di layar itu ya teman. Di sini ada paramode, rotasi, LED. Ini LED dan ini untuk kecepatan angin. Ini untuk tem. Seperti itu. Kita matiin. Dan remote ini jaraknya sekitar 5 meter ya teman-teman. Kalau melihat dari keterangan spesifikasinya di buku panduannya. LED-nya berfungsi. Bisa mengganti LED dari remote. Oke, sekarang kita mau coba untuk rotasinya kanan kirinya ini. Nah, dia akan bergerak ke kanan kiri ya teman-teman. Kanan kiri, jadi anginnya bisa tersebar. Nah, tuh, bisa teman-teman lihat, dia akan kanan kiri. Ini 35 ini. Saya belum tahu ya teman, itu derajat atau gimana. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu review tentang kipas angin yang satu ini. Dan semoga ini dapat bermanfaat dan menjadikan sebuah referensi buat teman-teman yang mencari kipas angin dengan model yang cukup ciamik. Nah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Ragam Vlogger, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di vlog berikutnya.